Kenapa kamu serve saya begini? Kenapa di orang chef lain yang di dalam gambar, lain yang di orang chef? Kenapa begitu? Macam mana mau enjoy makan kalau begini nih? Kau? Sini kau sekejap. Bukan begini yang aku order. Yang aku order begini, ikan baulu tanpa tulang. Iya bos, ya. Apa masalah? Lain yang di dalam gambar, lainnya kamu serve. Kenapa begitu? Yang aku order ini. Tingu ah, tingu itu gambar. Siapa kau? Pengurus. Pengurus? Yes. Tingu bagus-bagus itu gambar ah. Oke. Ah, ikan baulu tanpa tulang. Oke. Yang kamu serve tingu. Ayah, kenapa perempuan begini oh? Orang sudah lapar. Satu dongongon plaza kita sudah pusing-pusing. Lapar sudah aku. Kalau mau makan, masuk saja mana-mana kedai. Ish, kalau ini kan bising betul mulut kau. Ikan saya. Tadi kita pergi makan. Hai. Jangan kamu ano, mami. Payah mau cari makan. Kita mesti mau cari makanan yang sedap. Kenapa mau masuk-masuk sambaran kedai? Mungkin hilang mood oh, mau makan saja pun punya payah mau cari. Di sini bising lagi. Udah makan, udah dulu. Kau yang kelaparan kan? Itu yang sama dalam gambar tuh ada? Ada. Di situ lah kau udah, ini payah sini. Kau udah minum saja sini. Aku mau ke sini. Ini, aku mau ini, wet butter chicken. Sama itu ikan baulu ah, tanpa tulang. Ada lagi kau mau? Ini pok lagi, itulah badan kamu macam babi sudah. Pandai cakap kau, jadi kau sendiri. Jadi yang punya badan tuh bagus lagi babi. Yang punya badan tuh macam badak. Berak sumbu. Tengok, mau cari minuman pun berapa jam? Berjam-jam. Cincau, susu. Cincau. Cincau. Cincau Bandung. Begitu, kalau mau aja, ini apa ya? Semua makanan sama saja, mami. Gimana minum? Minuman, mbak, aku mau pilih. Banyak loh minumannya di sini. Kenapa kok bisa? Ah, itu saja, itu saja. A few moments later. Lapar sudah aku. Nah, sampai sudah kau punya tempat kecikan. Kenapa? Tidak sama? Bella, sama. Kadang-kadang... Sama kan? Bukan, kadang-kadang ada kedai begitu, mbak. Apa yang di dalam gambar, kalau sudah sebelain, sudah. Itu yang lagi bikin panas. Iya, mulutmu itu sudah sampai, makanlah kau. Nah, kau punya sudah sampai. Apa ini? Ginger pork with rice. Juga. Sama, Pak. Mau juga di gambar ini, lepas supigi lagi ambil tunggu di sana. Kamu sambil itu, anu itu gambar, itu yang kasih makan kau, itu gambar makan. Komplain sejak kerja, kok cuma orang putih makan, dia juga kamu komplain. Relax saja dia makan situ. Mulut ini yang terlampau gitu, sumpah di mulut ini pakai ini galas sekarang. Oh, crispy mie. Crispy mie. Kau tengok, macam mana badan kau tidak macam babi? Sudahlah makan babi, nasi ada lagi. Mila, kau ni pernah menyakap aku kan? Yang kau tu ada chicken butter lagi, yang kau punya lagi ikan. Menyakap dia tahu sendiri pun makan macam biawak. Crispy mie. Tengok kerja kau. Dia panggilan kau pergi cek lagi gambar kalau pas tu. Aku mau pastikan, mami, kalau betul-betul sebiji. Kadang-kadang ada yang tipu, bah. Sama, bah. Kenapa tipu lah kau? Yang tipu, ah, dia pakai cumi plastik. Dua dua kau ini. Satu lagi aku tunggu ikan baulu. A few minutes later. Nah, dah sudah. Kenapa begini nih? Kenapa kamu serve saya begini? Inilah yang saya bilang, mami. Kenapa di orang chef lain yang di dalam gambar, lain yang di orang chef? Kenapa begitu? Macam mana mau enjoy makan kalau begini nih? Siapa yang anu tadi antar kau? Sini kau sekejap. Kenapa begini kamu serve? Kamu minta kan? Kenapa begini? Bukan begini yang aku order. Yang aku order begini, ikan baulu tanpa tulang. Iya bos, ya. Apa masalah? Inilah, ini aku order. Lain yang di dalam gambar, lainnya kamu serve. Kenapa begitu? Yang aku order ini. Tingu ah, tingu itu gambar. Siapa kau? Pengurus. Pengurus? Yes. Tingu bagus-bagus itu gambar ah. Oke. Ah, ikan baulu tanpa tulang ah. Oke. Yang kamu serve tingu. Tingu.
Oh, dia kasih terbalik. Hah? Kasih terbalik. Bukan, tengok. Tengok yang dia punya sharing-sharing toh, tengok. Sikit kan. Oh, dia punya. Itu aku suka. Layout saja. Itu aku suka. Tapi ini aku lagi suka, bos. Oh, lagi suka. Ya, aku lagi suka nih. Wow. Sebab kok tengok lain digambarkan sedikit saja, tapi sampai sirip punya banyak. Iya. Punya banyak. Besar lagi portion dia kan? Iya. Huh? Sebab pan bos puji kami punya masakan. Sekejap lagi kami sup sinalau bekas. Special favorite kan? RBR. Dari RBR apa ya, nama nih? Restoran Bonyo Rasa, ya. RBR. Ya. Satu-satunya di Dongkongan Square. Oh. Sinalau Bakas. Sinalau Bakas. Oh. Ya. Hinapa? Kini lau. Ada kini lau. Oke, oke, oke. Thank you, bos. Kami makan dulu. Oke, oke. Habis takut nih berebut masuk ke lama. Iya, itu lah. Palen-palen lah. Paling terbaik. Terbaik di dunia. Thank you, bos. Siapa nama bos? Urs Duning Matthew. Duning Matthew, yeah. Okay. Bos Duning, thank you. Oh, ini lain kali kalau makan jangan. Mami, itu, aku suka yang di dalam gambar tuh, tapi aku lagi suka nih tuh tengok. Oh, apa ini ada tempe lagi? Apa ini fish cake, mami? Oh, tahu banyak apa fish cake? Sudah, barulah, pa makan. Masih habis tuh, aku juga tahu. Wut, Nina ina apa dia mami? Oh ina. Ini yang pertama bos. Hinaba. Kibunut. From Kibunut. Yes. Wah, wow, fresh from Kibunut. Fresh from Kibunut. Nina dia punya crispy mie. Ah, kepada kawan-kawan kita yang tidak makan ngok-ngok, sorry, tapi tidak dialu-alukan di sini. Kalau yang untuk orang yang boleh makan ngok-ngok ya. Rasa macam asap, mami. Smoke kah? Smoke. Ya, smoke. Ini udah ya. Kita makan hinaba campur kari ya. Manggamuk lagi biniku. Yehey. Tidak apa sayang. Biar kau gemuk, abang tetap sayang. Ceh. Abang tetap sayang. Nanti nampak perempuan seksi limpas. Bajuling matamu tinggu tuh. Enggak, perempuan seksi limpas. Mau takal tidak peduli. Mau tak keluar tuh biji mata itu kan, nah kau tengok, kau tengok, kau tengok. Nah, baru cakap, sudah begitu. Makanlah kau setan, kau punya ikan lagi, makan. Masih habis, ha? Ini lah ikan paling aku suka tuh. Sambal pun kau. Dua type sambal kamu mau. Wah. Satu sambal goreng, satu sambal ano. Yummy. Oh yo, mami kau tengok punya Gigi ya, tengok. Aku ambil dah pas tu. Terus makan. Memanglah terus makan. Namanya pula boneless itu ikan tiada tulang. Kenapa kau? Kenapa kau pergi makan itu daun kari? Itu untuk kesewang itu makanan, bukannya pergi dimakan. Berdigul juga kau ini. Boleh lembut. Paduli lah kau, lantak lah kau. Talan tak semua itu daun kari. Kamu dengar apa macam mana crispy dia? Kepala pun tiada tulang. By the way, how's the taste of the food? Beautiful. Most of those are our traditional food. So, hope you enjoy. Alright. Lagi si bini untuk bos. Oh iya, special sinalau. Sinalau. Lada putih. Oh, sinalau bogok lada putih dari from Kota Blud. Oh, oke. Okay. From sinalau, Kota Blud. Sinalau bogok lada putih dari Kota Blud. Kota Blud. Okay. Favorit bini ko. Itulah badannya makin cantik kan? Makin cantik. Makin tuh. Makin lebar kan? Ya, thank you, bos. Nah, guys, kamu try ini sinalau bakas campur lada putih. Iya, jangan cakap begitu, Bang. Eh guys, kamu ini yang boleh makan nih, kamu try lagi, action. Bukan semua boleh makan tuh. Action. Oke, okay, guys, di luar sana yang boleh makan bogok
kamu try nih sinalo bakas masak dengan lada putih dari KB. Oke guys, inilah semua menu ada di sini. Oke, ini hinaba, ini ikan masin kan nih? Nanas. Eh, semua yang masak nih kita punya chef kah? Dia yang mau masak. Nice. Lagi. Chef dari Korea patut lah, mata dia macam Koreano. Cepet-cepet kan, cepet-cepet mata dia. Next kemari ya. Oh, sudah start lagi. Ini rabung, ini apa? Kundol, ini pucuk ubi. Wih, semua kampung-kampung style loh kan? Ini pakis, tapi sorry sekarang kami datang tengah hari sudah jadi banyak sudah habis orang sudah makan. So ini adalah bambangan. Oke, jeruk bambangan ada, lada ada, tuhau pun ada. Dan yang penting ada busau, busau ikan. So untuk yang di luar sana, kalau kamu rindu makanan kampung, kamu datang saja di restoran Borneo Rasa. Semua ada di sini. Untuk yang kita yang tinggal di Padang nih kan, kadang-kadang jarang kita temakan makanan kampung. Sibuk, ada pasar tapi sibuk mesti di kerja kah, apa semua jadi tidak sempat masak. So datang di sini saja makan makanan kampung, semua ada di sini.